Ampun kesupen mangke dalu nonton layar tancep dalam rangka Festival Film Purbalingga yang ke-17. Mangke dalu teng pelataran Umah Suwung jam 7:30. Hari ini nanti kita akan menggelar layar tancep, salah satu program dari Festival Film Purbalingga di pelataran samping rumah Umah Suwung. Sebelum pemutaran film, kita akan mementaskan seni karawitan dan seni tari. Seru ya Mas, asik melihat film anak-anak diputar di Desa Pagerandong ini. Apalagi melihat ketika tadi film diputar, antusias penonton itu bersorak-sorai, itu membuat filmmaker tuh senang gitu. Saya pun merasa, film ini berarti diterima oleh masyarakat. Senang sih Mas, pastinya ya, antusias juga. Karena kan ini pertama kalinya aku nonton layar tancep ini. Terus, itu saja yang saya sampaikan. Ya, sampai kembali ke masa. Dapat banget sih feel-nya dari film-film yang udah diputar. Dan motivasi di kalangan masyarakat desa. Menumbuh kembangkan bakat dan minat warga Desa Pagerandong khususipun generasi-generasi muda, di mana pada kesempatan kali ini dalam rangka pemutaran film sekitar 2020. Ketika dalam dialog film, sesuai dengan kenyataan, beberapa penonton itu bersorak-sorai. Itu ya membuat kami senang. Kalau ngeliat antusias warga sekitar itu, mereka kayaknya memberikan antusias yang positif ya Mas. Untuk layar tancep tahun ini sangat keren sih, karena melibatkan anak-anak muda desa secara langsung, agar kedepannya teman-teman dari desa, tiap-tiap desa bisa menyelenggarakan pemutaran film secara mandiri. Harapannya semoga film Purbalingga ini bisa terus berjalan, terus diadain di manapun. Harapannya untuk pemuda-pemuda dari Desa Pagerandong bisa melakukan salah satu program pemutaran film secara berkelanjutan, tidak hanya di program festival film saja. Harapannya film yang dibuat anak-anak SMK YPLP dapat pesan yang ada di film itu tersampaikan dengan baik kepada para penonton, juga suka terhadap film yang dibuat anak-anak. Kemudian semoga film yang dibuat anak-anak itu dapat menang di beberapa festival-festival film di Indonesia.